Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, yang dimana kali ini ada berita terbaru dan terupdate-nya yang dimana romantisnya Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo sudah serasa dunia milik berdua. Terlihat saja di ketika di keramaian Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, tetap saja mereka berperilaku sangatlah romantis, sudah seperti layaknya pasangan suami istri di kehidupan nyata. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Lagi dan lagi Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo tidak ada habis-habisnya dan tidak ada lelah-lelahnya membuat para penonton setia Ikatan Cinta sampai terbawa perasaan. Terlihat di malam hari ini sken Ikatan Cinta dipenuhi dengan keromantisan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Sontak saja banyak sekali penonton setia Ikatan Cinta yang terbawa perasaan dengan tingkah romantis Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Di situ terlihat Arya Saloka sedang duduk berdua bersama Amanda Manopo. Mereka berdua serasa sedang berpacaran. Terlihat di situ Arya Saloka memeluk tangan Amanda Manopo. Dan Amanda Manopo pun dengan sebaliknya memeluk Arya Saloka. Terlihat jelas chemistry yang dibentuk oleh Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sudah sangatlah sempurna. Oleh karena itu, pantas saja kalau Ikatan Cinta menjadi sinetron terbaik dan terfavorit di tanah air. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat keromantisan dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya kawan-kawan semua meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.